Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Penjelasan Orkes Indonesia kali ini akan memberikan referensi permainan yang dapat digunakan untuk bahan materi pembelajaran bersama siswa agar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang pertama, kita akan membahas materi permainan tebak kata. Kapan permainan ini diberikan kepada siswa? Ada dua situasi yang dapat digunakan. Pertama, untuk ice breaking, dan kedua, untuk pembangkit semangat. Waktu yang dibutuhkan 10 menit, jumlah peserta tidak dibatasi. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu proyektor atau bisa juga diganti dengan papan tulis. Langkah-langkah permainannya yang pertama, katakan kepada siswa bahwa mereka akan diberikan sebuah latihan yang harus dikerjakan sambil menunggu kegiatan atau jadwal berikutnya. Guru bisa bercanda sambil mengatakan bahwa latihan ini menguji seberapa luas pengetahuan kalian tentang macam-macam olahraga. Mintalah peserta untuk menyusun huruf yang acak menjadi sebuah kata. Susun menjadi kata dengan tema cabang olahraga tertentu. Guru dapat memberikan beberapa kata kunci, seperti jenis olahraga beregu atau bukan, jumlah pemain, alat yang digunakan, dan lain sebagainya, sesuai kemampuan anak. Tunjukkan chart soal kepada para peserta dan beri mereka waktu 5 menit untuk bersiap-siap mengisi jawaban di kertas. Poin diskusinya adalah yang pertama, adakah yang bisa menjawab seluruhnya? Kedua, tidakkah mengherankan bahwa ada beberapa siswa yang tidak mampu menjawab? Tanyakan kepada siswa lain yang berhasil menjawab dengan memberikan tugas kepada mereka untuk membuatkan kata kuncinya agar teman yang lain dapat menjawab. Guru dapat memberikan variasi lain seperti bagi peserta menjadi beberapa tim dan lihat tim mana yang bisa menyelesaikan duluan. Kemudian ganti kata dengan kata kunci atau istilah khusus dari materi lainnya dan sesuaikan perintahnya. Misal saat menyampaikan materi P3K bisa digunakan kata dengan tema P3K. Berikut kami buatkan video sebagai media permainan. Ada 12 soal yang dapat dijawab siswa. Tebak huruf berikut menjadi satu kata dengan nama cabang olahraga. Cocokkan jawaban dengan kunci jawaban yang ada di akhir video. Selamat bermain. Oke, sekian dulu videonya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share, komen, dan like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.